masyarakat. Jadi itulah yang menjadi semangat bagi kami pribadi dan seluruh dari manajemen. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Pinky dari kembali hadir menyapa Anda dalam Solusi Bisnis. Dan malam hari ini kita memiliki tema yang sangat menarik, sangat sayang untuk dilewatkan, yaitu solusi hidup berkah dan bebas riba. Siapa yang tidak mau punya hidup yang berkah terus kemudian bebas riba? Dan untuk malam hari ini, sebelum saya akan memperkenalkan para narasumber saya yang sangat luar biasa, saya mau membacakan ada sebuah profil perusahaan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau yang biasa disebut dengan BES. Dan ini katanya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa yang seperti apa? Nanti kita akan tahu lebih banyak lagi. Visinya, nah ini nih, visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Masya Allah, nanti coba ya kita cek bagaimana sih caranya teknisnya sampai bisa mempunyai visi dan untuk mewujudkan visi-visi yang tadi sudah dibacakan oleh saya tadi. Untuk itu langsung saja saya akan memperkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Ahdan Haris Setiawan. Assalamualaikum Pak Ahdan. Waalaikumsalam Mbak Pinky. Sehat ya Pak Ahdan ya? Alhamdulillah sehat. Pak Ahdan ini adalah top leader, betul ya Pak? Top leader dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Betul begitu ya Pak ya. Dan tidak sendiri, Pak Ahdan mengajak ada Bapak Enggar Suryantara. Pak Enggar ini adalah leader, begitu? Leader dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Apa kabar Pak Enggar? Merdeka. Merdeka. Oh, kalau merdeka tuh jawabannya dari apa kabar ya Pak ya. Jadi kalau apa kabar? Merdeka. Jawabnya merdeka. Iya, betul. Sinergi, go berkah, nariba. Wah, saya gabung nih Pak abis nih. Baik, mungkin sebelumnya kita harus tahu latar belakang dulu nih. Apa yang disebut dengan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi? Yeah. Mungkin banyak di antara pemirsa yang baru kali ini berkenalan. Silakan. Iya, Mbak Pinky. Jadi PT Bandung Eko Sinergi Teknologi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Ya, tadi sudah sebutkan oleh Mbak Pinky. Dan sesuai dengan namanya Bandung, ada Bandungnya, berarti kantor pusatnya juga di Bandung. Ya, di Grand Suropati Kor, Jalan Mustafa nomor 39 Bandung. Memang ini perusahaan yang unik, perusahaan yang mungkin satu-satunya bahkan di Indonesia. Apa visinya? Yaitu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Wah, nah, ini visi, biasa, visi yang unik, Mbak. Ya. Karena apa? Karena di antara sekian banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan riba, tiap hari mungkin bayangkali kita juga sering dapat SMS tawaran-tawaran hutang. Nah, ini ada satu perusahaan yang justru menawarkan kita untuk memberikan solusi supaya terbebas dari hutang dan riba. Ini perusahaan yang unik. Kemudian misinya juga keren. Misinya apa? Misinya adalah melayani dengan profesional dan sepenuh hati, kemudian melahirkan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi sesama. Artinya setiap orang yang bermitra dengan PT BES ini harus menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi orang lain, bukan pribadi yang egois tapi pribadi yang mau berbagi. Ya, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dunia. Nah, ini PT BES itu misinya dahsyat. Nah, kemudian kita juga punya moto yang tadi juga kita dengar bareng-bareng ya, ketika disampaikan sinergi go berkah no riba. Itu sebenarnya adalah moto dari perusahaan kita.
Ya, jadi kita, perusahaan kita ini pengen setiap orang yang bermitra dengan PT BES ini, rezeki yang diperoleh itu rezeki yang berkah. Rezeki yang ketika datang membuat hatinya tenang. Rezeki yang ketika datang keluarganya jadi harmonis. Rezeki yang datang hubungan sosialnya juga semakin baik. Rezeki yang datang hubungan dengan Tuhannya juga semakin dekat. Itu rezeki yang berkah. Dengan cara apa? Tinggalkan riba. Karena riba itu sudah jelas hukumnya haram. Ya, maka tidak ada keberkahan di dalam rezeki yang sumbernya haram, kan? Makanya dengan cara apa? Tinggalkan riba. Maka motonya go berkah, no riba. Ini dan luar biasa ya? Ya, alhamdulillah Pak Fingi. Dan semua legalitas dari perusahaan kita ini alhamdulillah sudah lengkap. Ya, izin-izinnya semua sudah komplit. Bahkan kita juga sudah tergabung di asosiasi, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Dan yang keren lagi, kita sudah mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau di highlight, sebenarnya sudah lengkap dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, yeah, yang keberadaannya di Indonesia sudah berapa lama ini? Ini 3 tahun, jadi sejak tahun 2017. Ya, dan luar biasanya ini PT BES ini saat ini sudah membuka cabangnya di Brunei. Di Brunei ya, sudah ada? Di Brunei sudah Brunei ada. Brunei, ya? Sebentar lagi insya Allah di Malaysia dan di beberapa negara di Asia Tenggara. Meskipun produk kita sudah duluan dikenal di luar negeri seperti di Filipina, di Brunei, bahkan ini juga sampai ke Mesir, ke Qatar dan sebagainya, Inggris juga sudah. Jadi kalau produk kita insya Allah sudah dikenal di mana-mana, cuma kantor kita yang sudah kita buka, kantor cabang yang ada di Brunei saat ini. Ini bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Barang dan jasa ya. Barang dan jasa. Ini maksudnya barang dan jasa seperti apa sampai bisa menciptakan visi ini? Visinya nggak main-main loh ya, membuat orang bermimpi gitu. Membuat orang bisa berani untuk berharap bahwa bisa kok kita tuh berhasil dengan tanpa riba begitu. Betul. Jadi karena ini perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, artinya berarti ada produk yang didagangkan. Ya, produk yang didagangkan. Dan produk kita itu ada banyak sih sebenarnya. Secara garis besar, kalau bicara produk, produk kita ini ada yang untuk kendaraan, ada produk juga yang untuk manusia, dikonsumsi untuk manusia, ada produk kecantikannya juga, kemudian ada produk yang untuk tanaman, ya, kemudian ada juga produk yang untuk peternakan. Jadi insya Allah produk-produk kita produk-produk yang komplit gitu. Salah satu misinya adalah melayani dengan profesionalisme, sepenuh hati, melahirkan SDM yang membawa manfaat, memberikan produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dunia. Kalau produk udah jelas, karena tadi ternyata sudah dikenal tidak hanya di Indonesia, bahkan sudah sangat diterima di mancanegara. Lalu kemudian ada satu tujuan dari visinya, yaitu bisa membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Tiga tahun ini berapa banyak Pak yang sudah dibantu Pak? Iya, dan luar biasa 3 tahun perusahaan ini berdiri. Kalau kemudian bilang berapa orang yang sudah terbebas hutang riba, mungkin sudah ribuan ya. Ribuan, sudah ya, ribuan. Bahkan di tim saya saja dalam waktu, saya sendiri kan bermitra baru 20 bulan ya. Dalam waktu 20 bulan itu di tim saya saja sudah tidak kurang dari 400 orang yang sudah kemudian punya kehidupan yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Pak Ahdan mengatakan 20 bulan. Iya. Ya kan, kalau Pak Ender berapa lama Pak? Saya lebih kurang 18 bulan. 18 bulan, oke. Okay. Satu-satu akan kita bahas. Okay. Pak Ahdan 20 bulan. Berarti dengan kata lain, sebelum bergabung dengan PT BES ini, Pak Ahdan juga memiliki lingkup kerjanya sendiri. Begitu. Yeah. Ya. Background-nya apa, Pak? Iya, latar belakang saya orang swasta. Saya seorang pengusaha ya. Memang dari tahun 93 sebenarnya saya sudah mulai memproklamirkan diri sebagai pengusaha. Pengusaha. Artinya ada usaha dan realitas ya. Dan luar biasa perjalanan saya ketika kemudian akhirnya saya ketemu dengan usaha ini. Ya, sebenarnya yang kenalin saya malah anak SMA. Anak SMA, Pak? Jadi ketika saya kemudian kenal usaha ini, saya pelajari luar biasa, kemudian saya jalankan, ternyata dahsyat hasilnya. Maka yang lain-lain saya tinggalkan. Dan saya fokus sekarang jalankan bisnis ini bermitra dengan PT BES. Baik, kalau Pak Enggar? 18 bulan. 18 bulan. Ya. Awalnya sebagai apa Pak sebelum bergabung? Saya dulu karyawan swasta. Kemudian 2015 sudah berhenti menjadi bapak rumah tangga. Karena ngurus anak. Sempat menjadi bapak rumah tangga, berarti tidak bekerja. Mau bekerja ya Pak ya. Dan kemudian berkenalan dengan PT BES ini Mei 2018. Mei 2018 masih jadi bapak rumah tangga juga? Masih, malah lebih dinikmati sekarang malah. Karena kenapa? Jadi bapak rumah tangga
sambil menjalankan usaha ini rezekinya lebih lancar. Wah, wow, masya Allah. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak ya. Jadi kurang lebih Anda sudah mengenal lebih dekat lagi, kan tak kenal maka tak sayang pemirsa, dan Anda sudah mengenal seperti apa sih PTBS atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sesuai dengan visinya, yaitu dengan upaya untuk bisa memberikan bantuan kepada siapapun yang ingin hidup tanpa hutang dan bebas riba, ternyata itu sudah dilakukan. Nah, bagaimana caranya, tepatnya berapa banyak orangnya, terus apa yang mereka berhasil dapatkan, goals-goals apa yang kalau misalnya kita mengenal perusahaan yang lebih dekat, apa saja yang bisa membuat kita impikan dalam perusahaan ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa, tetaplah bersama dengan kami dalam Solusi Hidup Berkah dan Bebas Riba.